Satu-satu, cek.
Udah F1 itu. Halo Pak Puji. Pak Puji. Pak Puji. Masih status fokus dong, udah enggak? Ini bawa videonya dulu, Pak. Oh, di sini? Ada di sini. Karena pakai Windows Media Player, tadi nggak bisa gitu, maksudnya si Yegi. Kalau versi baru bisa dia. Lu ubah render sini deh, pakai apa tuh? OpenWid, VLC. Mestinya VLC standar kok. Nggak mau dia, tadi si Yegi juga gitu. Makanya kok hitam ya, oh tadi nggak mau VLC. Coba-coba deh. Kalau di render mungkin salah. Pak Puji, Pak Puji, Rudi nih Pak Puji. Pak Puji, halo. Coba pasti render atau apa? Ya kalau yang sudah jadi ini render ulang yang bisa dibuka di VLC itu nggak tahu sih. Gitu. Rendernya apa nih? Gua telepon si Pucinya, gua nggak tahu password, gua nggak tahu handphone nih. Jadi kita tes pakai sistem. Ini dong, no, kita perbandingan. Oh gitu. Sudah, telepon operator. Ya nggak angkat itu namanya. Cuy di meja cuy. Selamat siang, bisa dengan Pak Puji. Mawar. Puji bagian IT. Kesaring Pak Jakarta. Franky. Dia tanya dari mana Pak? Dari buka sore ini Pak, dari siapa? Dari Pak Franky. Oh iya baik Pak. Halo. Ya, prosedurnya panjang amat, mau bicara aja. Coba Andong, apa kami mau coba share video? Oke enggak coba? Tadi saya panggil-panggil Pak Puji. Hah? Oh iya, cuma maksud saya, kita kan enggak co-host nih, biar bisa share screen video saya. Iya, Bos. Nanti juga video ngeplay-nya dari kami aja. Kalau Pak Puji pakai apa? LAN kan di sini jaringannya kan. Pengalaman dari sini acara kami beberapa kali pakai LAN itu jelek sharing video, putus-putus. Oh iya, makanya maksud saya mau ngetes sekarang. Jadi jadikan co-host aja sekarang. Gitu. Dijadiin co-host aja dari sekarang. Nah. Rudi, ide atas nama Dio nih. Ya. Ya Pak Prince. Prosedur amat ya Pak, soalnya satu jalur sini Pak. Gue saya buka lewat Adobe Premiere Pak. Ya Adobe Premiere suara render itu mungkin lebih cepat. Tadi kan gitu kata si Egi, kok jadi black ya? Dia boleh lah pakai VLC. Dia boleh pakai VLC, udah jalan deh. Ya Pak. Udah sih Pak, udah jadi cuman lagi mau ngetes ke Zoom-nya juga. Oke enggak gitu. Iya, makanya kita pakai sedang sama Pak Puji tadi pakai router kami aja nanti nge-share deh. Karena pakai Wi-Fi dan kan. Tadi bisa enggak? Pak Iwan minta di YouTube-nya udah kasih cover itu dia. Belum Pak. Tapi udah on kok Pak. Gitu, Pak. Udah. Ya udah nih Bang. Ini punya customer yang udah
Iya Pak, coba format lain. Udah sih terjadi. Ya, saya juga udah ada. Karena black kan orang nggak kasih kan dari yang tanya Pak tadi sebenarnya kalau belum acara ya belum lah gitu. Ya gini maksudnya Pak, mulai kemarin ngajukan laptop gitu Pak, dan sendiri juga udah mulai gempor, udah boleh balik dipindahin harddisknya. Belum Pak. Nama Pak masih sama. Ada masalah. Iya, iya. Sini lagi dari sana sih, Pak. Udah. Tadi udah on. Udah on, enggak masalah lagi. Nggak perlu lagi covernya, dong. Atau pakai cover juga, tetap. Enak sih, Mas. Nggak pakai cover juga, Pak. Udah, kalau udah selesai, langsung-langsung. Udah. Lagi render lo? Iya. Belum menit. Coba tes, kita udah jadikan call sama dia. Coba tes. Videonya belum kok. Kan ada sih tadi. Saya tutup-tutupin dulu Pak. Ya, dulu. Itu udah oke. Okay. Baik udah oke ya. Udah baik ya gambarnya ya.
Tes satu dua. Yang bisa ngawasin coklat. Dia pokoknya gak ingin tapi belum jalan. Yo sih sering berapa lo? Gerender ulang berasa? Ini lah jalan gerender. Dipakai dulu. Halo. Iya, halo Pak. Coba gue ngomong deh, gue kerah ya kasih. Benar Pak. Bentar, Pak Budi sebentar. Karena dia lagi nge-testing video. Kenapa? Biar saya bantu. Ya, kenapa? Ya. Itu kan susunan acara di sana, yang MC kan di sana, ya kan? Nah, video itu nanti diputar, itu sebelum Pak Franky ngomong. Ini kami lagi ngetes, keluar nggak? Lagi ngetes di Zoom, keluar nggak?
Inisiator sejati senantiasa memotivasi dan punya rasa peduli yang tinggi, serta masih banyak citra positif yang dikenal dari pimpinan kita terkasih. Dengan hormat kita sebut. Soalnya di YouTube. Kalau di YouTube gimana Pak? Bisa ngelihat juga. Ini makanya saya nggak banyak banget. Play lagi, share lagi. Itu delay 30 detik kok Pak kalau di YouTube?
Bagus tuh. Oh, ini di Singapura nih. Di Surabaya nih. Surabaya. Ada pastor. Ini nasional, sama nyapu kan ada pastor. Jadi banyak doa, makan, dengar suara fish. Teman-teman itu silahkan pakai aja atau YouTube.
Halo. Halo, tes. Halo, tes. Cek. Tes. Halo. Halo. Halo, tes. Halo. Cek. Mic-nya bising. Ya, Pak Bambang. Dari kosnya dari
MC. Check sound, Dio. Oke, Dio. Keluar. Oke. Baik. Ya, Pak. Soundnya sedang dirapikan. Sudah oke. Okay. Pak Bambang, silakan tim yang menjadi host. Check sound, Dio. Oke, Dio. Keluar. Oke. Okay. Baik. Ya, Pak, soalnya sedang dirapikan, sudah oke. Pak Bambang, silakan
tim yang menjadi host. Cek sound. Kalau bisa yang tidak berkepentingan di mute. Sound system di lokasi masih ngau. Sound system di lokasi masih ngau. Coba mic yang tidak diperlukan dimatikan, mic yang tidak diperlukan dimatikan, hanya satu mic. Apakah sudah bisa dimulai? Pak Bambang, Pak Puji, mari silakan Surabaya selaku host dan juga MC dari Surabaya, silakan sudah boleh kita mulai. Pak Bambang, Pak Puji, monitor. MC hostnya siapa? Dani ya. Pak Bambang, Pak Puji, mari silakan Surabaya selaku host dan juga MC dari Surabaya, silakan sudah boleh kita mulai. Pak Bambang, Pak Puji, monitor. MC hostnya siapa? Dani ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum acara doa bersama untuk almarhum Bapak Herman Juhar, kami akan bacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan manajemen Bunga Sari Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua PUK SPSI. Kemudian dilanjutkan dengan penayangan video Kenal Dekat Pak Herman Juhar. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian duka cita dari Kadiv PT Bunga Sari. Dan dilanjutkan dengan sambutan dari keluarga yang nanti akan disampaikan. Perwakilan dari keluarga, kemudian pembacaan doa secara Islam, kemudian secara Kristen, Katolik, Hindu, dan penutup secara Buddha karena almarhum
Bapak Herman Johar menganut agama Buddha. Dan terakhir, penutup. Kurang lebih acara selama satu jam ke depan, kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti acara demi acara dari awal hingga akhirnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, kami mengucapkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara doa bersama untuk almarhum Bapak Herman Johar. Dan kita semuanya yang hadir via online, baik Zoom maupun YouTube, masih diberikan kesehatan. Dan pada kesempatan hari ini, acara doa bersama untuk almarhum Bapak Herman Johar diselenggarakan oleh PT Indofood Sukses Makmur, Divisi Bogasari, Surabaya, atas berpulangnya Bapak Herman Johar di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa pada hari Rabu 21 Juli 2021 di Singapura. Dan merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu dapat memberikan penghormatan dan menyampaikan doa dalam acara ini. Acara doa bersama ini kita ikuti secara online. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti secara online melalui Zoom maupun YouTube. Dan kita sudah melihat di layar monitor sudah bergabung semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan pada kesempatan ini hadir dari manajemen yang via Zoom juga, yang terhormat Bapak Franciscus Wulira selaku Kadir PT Bogasari, yang terhormat Bapak Erwin Sudarma selaku Wakadir PT Bogasari, all SVP dan VP dan pimpinan Indofood. Dan pada kesempatan ini dari keluarga Bapak Herman Johar juga mengikuti secara online, yang terhormat Resel Johar yang kesempatan hari ini mewakili pihak keluarga almarhum Bapak Herman Johar. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita doakan semoga acara doa bersama ini bisa berjalan dari awal hingga akhirnya nanti, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari manajemen Bogasari Surabaya yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Witono. Kepada Bapak Adi Witono. Selamat siang Bapak Ibu, saudara semua yang hadir baik secara langsung maupun melalui media digital dalam acara doa bersama untuk almarhum Bapak Herman Johar. Yang kami hormati keluarga dari almarhum Bapak Herman Johar yang saat ini sedang berduka, Pak Franky selaku Kadiv Bogasari, Bapak Erwin Sudarma selaku Wakadiv Bogasari, dan Bapak Ibu Saudara keluarga besar Bogasari, relasi, rekanan, konsumen, penyalur, supplier Bogasari, baik yang ada di Surabaya, Jakarta, dan di mana saja yang mengikuti acara ini melalui Zoom dan atau live streaming di YouTube. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul meski dalam kondisi pandemi. Dengan cara yang berjauhan dan menggunakan media digital
untuk memberikan penghormatan kita kepada almarhum Bapak Herman Juhar yang telah dipanggil Tuhan pada hari Rabu 21 Juli di Singapura. Saya selaku pribadi dan sebagai wakil manajemen atas nama keluarga besar PT Indofood Sukses Makmur Divisi Bogasari Surabaya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Herman Juhar. Pak Herman selain sebagai pemimpin juga sudah seperti orang tua dan teman di mana kita sering sharing terutama masalah fotografi yang merupakan salah satu hobi dan keahlian beliau. Dan dalam hal pekerjaan, beliau selalu menganggap kita sebagai satu tim untuk mengembangkan Bogasari, khususnya yang ada di Surabaya. Sebagai orang yang rendah hati, beliau juga sangat peduli dan memperhatikan kita semua, hingga kepada karyawan yang ada di level operasional. Saya yakin banyak dari rekan-rekan kita yang bisa merasakan hal tersebut dan merasa sangat kehilangan saat ini. Etos kerja dan kepedulian beliau sangat luar biasa, di mana beliau pantang menyerah dan dengan gigih selalu memperjuangkan apa yang menurut beliau benar dan baik bagi kemajuan perusahaan. Hal-hal tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk dapat melanjutkan cita-cita beliau terhadap kemajuan Bogasari dan merupakan pelajaran hidup bagi kita semua secara pribadi. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita harus belajar untuk tidak hidup tanpa mereka, tetapi untuk hidup dengan cinta yang mereka tinggalkan. Selamat jalan Pak Herman, kiranya Tuhan memberkati jalan Bapak dan memberikan tempat terbaik di surga. Kami juga berharap dan berdoa agar keluarga yang ditinggal diberi kekuatan dan ketabahan. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan penghiburan bagi keluarga agar tidak larut dalam kesedihan. Berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Baik, selanjutnya adalah sambutan Ketua PUK SPSI yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Rahmat Agung Saputra. Kepada Bapak Rahmat Agung Saputra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Terhormat Pak Franky dan Top Manajemen Bogasari, dan warga Pak Herman, kami sebagai kami adalah bukan hanya seorang bapak, dia adalah mentor kami. Yang melindungi kami di sini, bapak kami dan mentor bagi kami. Akhir-akhir kemarin kan kita juga ada sedikit perselisihan, tapi beliau selalu meninggikan kami. Saya ingat kata-kata beliau waktu di anaknya beliau, percayalah sama kami, Pak Rahmat, kami nggak akan mengambil sedikit pun hak dari karyawan untuk keuntungan kami. Kata-kata itu yang membuat kami adem dalam hati dan teman rekan-rekan saya seluruh pekerja coplas 112. Jadi saya sampaikan ke teman-teman kepada teman-teman bahwa kita di sini Pak Herman, kita masih punya Pak Herman yang selalu memperjuangkan hak-hak kita sebagai karyawan di Bogasari. Jadi kami selaku pimpinan unit kerja dan anggota mengucapkan berbelasungkawa untuk Pak Herman Juhar. Dia, beliau adalah orang yang sangat baik bagi saya secara pribadi dan juga bagi rekan-rekan kerja semua.
Terima kasih. Nah, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan ikuti penayangan video kenal dekat dengan Pak Herman juga. Untuk itu, kita saksikan tayangan berikut ini. Sang inisiator sejati senantiasa memotivasi dan punya rasa peduli yang tinggi, serta masih banyak citra positif yang dikenal dari pimpinan kita terkasih. Dengan hormat kita sebut namanya Bapak Herman Juhar. Beliau juga merupakan adik bungsu dari pendiri Bogasari, Bapak Juhar Sutanto. Lahir di Kudus 30 April 1944, Bapak Herman Juhar sangatlah hobi berolahraga. Hobi lain yang terus ditekuni Bapak Herman Juhar sejak dulu sampai sekarang adalah dunia fotografi. Tidak hanya senang memotret, tapi juga senang dipotret. Rapih dan stylish sebagai foto model sudah menjadi kesenangan beliau sejak muda. Sejak 18 Desember 1973, pemuda tampan bertumbuh tinggi ini memutuskan menikah dengan Leni Sujono. Dalam perjalanan rumah tangga hampir 50 tahun, Pak Herman Juhar dan Ibu Leni Sujono dikaruniakan Tuhan dua putra dan dua putri. Mereka adalah Josephine Juhar, Rahel Juhar, Marco Juhar, dan Cipraya Juhar. Berlibur dan berbagi sukacita dengan keluarga sudah menjadi komitmen Pak Herman Juhar. Di sela tugas sebagai Wakil Kepala Divisi Bogasari Surabaya, kepedulian, kebersamaan, dan keunggulan adalah nilai falsafah Bogasari yang terus diwariskan beliau kepada kita. Apalagi buat teman-teman Surabaya yang puluhan tahun dipimpin langsung oleh Pak Herman Juhar. Pak Herman Juhar sangatlah peduli terhadap berbagai pekerjaan di kantor, termasuk kegiatan atau aktivitas pengunjung lainnya, seperti yang kita dengar kelompok kerja waktu. Sejak KKF digelar, Pak Herman Juhar tak pernah lelah memotivasi para penggiat KKF dalam berkumpul dan kegiatan. Ide, masukan, menghadiri langsung setiap pertemuan KKF bahkan rapat-rapat kecil. Beliau juga memberikan reward khusus buat KKF yang berprestasi. Kepedulian dalam keseharian kehidupan karyawan di perkantoran juga beliau tunjukkan. Herman tak sungkan merogoh kocek untuk memberikan makanan buat karyawan yang sedang berulang tahun. Kini menuju 50 tahun Bogasari, Pak Herman Juhar adalah bagian yang sangat berarti buat Bogasari. Selamat jalan Pak Herman, terima kasih untuk setiap karya, ide, semangat, dan kasih persaudaraan yang sudah Bapak berikan buat keluarga besar di Bogasari. Kenal dekat dengan Pak Herman. Baik Bapak Ibu, kita langsung menginjak acara berikutnya, yaitu penyampaian duka cita dari manajemen Bogasari yang akan disampaikan langsung
oleh Bapak Fransiskus Mulira, selaku Kadir PT Bogasari. Kepada Bapak Fransiskus Mulira, kami persilakan. Yang saya hormati keluarga Bapak Herman Johar yang hadir bersama-sama kita, yang saya hormati seluruh manajemen Divisi Bogasari dan Indofood yang saya cintai, serta seluruh karyawan Bogasari yang bersama-sama kita, khususnya Bogasari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada tanggal 21 Juli 2021 ini, Indofood, khususnya Bogasari, telah kehilangan seorang pemimpin yang terbaik dengan berpulangnya Bapak Herman Johar ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama jajaran direksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan manajemen, mengucapkan duka cita yang mendalam atas wafatnya Bapak Herman Johar. Seperti kita ketahui juga, sepanjang hayatnya almarhum merupakan pribadi yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan Bogasari maupun induk, hingga menjadi perusahaan besar seperti sekarang. Beliau merupakan sosok pemimpin yang bijaksana, pantang menyerah, dan optimis. Beliau merupakan sosok yang patut kita teladani. Mari bersama kita doakan agar almarhum beristirahat dalam damai dan diberikan kemuliaan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga agar diberi ketabahan dan keikhlasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Fransiskus Mulira, selaku Kadir PT Bogasari yang sudah menyampaikan duka cita. Dan mari kita ikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan dari keluarga almarhum Bapak Herman Johar
yang akan disampaikan langsung oleh putri kedua, yaitu Resel Juhar. Pada Resel Juhar, kami persilakan. Ya, selamat siang untuk Om Franky sama seluruh manajemen Bokasari Surabaya dan Jakarta, juga untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam acara penghormatan untuk Bapak saya yang dilakukan secara online dan dari beberapa lokasi karena pandemi yang sedang melanda saat ini. Saya mewakili mama saya, maaf karena mama saya lagi di Singapura, jadi lagi sibuk mengurus memorialnya papa saat ini, jadi tidak bisa join online. Jadi saya mewakili mama juga, Cece sama adik-adik saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semuanya. Semua sudah memberi dukungan untuk papa saya berupa moral, material dari semasa hidup sampai papa sakit sampai sehingga meninggalnya, terlebih dalam bentuk dukungan doa, perhatian, penghiburan serta rasa empati yang disampaikan kepada kami sekeluarga sejak papa dipanggil oleh Tuhan pada hari Rabu 21 Juli di Singapura. Saya juga ingin benar-benar berterima kasih kepada semuanya yang terutama pada saat papa sakit itu benar-benar membantu, entah dalam mencarikan obat-obatan atau pada semuanya yang dengan sukarela mau menyumbangkan plasma untuk papa saya pada saat dibutuhkan, dan juga meskipun tidak orang dari luar kota atau apapun yang mereka semuanya membantu dengan dukungan doa itu sudah kita sebagai keluarga benar-benar sangat berterima kasih. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada semuanya kalau misalkan selama papa saya masih hidup itu melakukan kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan itu kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, misalkan itu disengaja maupun tidak disengaja, misalkan papa saya ada salah, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Saya juga sama mama saya, sama keluarga saya, kalau misalkan juga ada salah, kita juga minta mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi, saya hanya ingin kita semua bisa berdoa, semoga papa saya bisa beristirahat dengan tenang dan mendapat tempat yang baik, tempat yang layak di surga, dan semoga Tuhan semua memberkati kita. Ya, itu aja sih, Pak. Semoga terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semuanya. Kedua dari almarhum Bapak Herman Juhar, yang tadi kita sudah menyaksikan secara langsung sambutan dari keluarga. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara pembacaan doa. Yang pertama doa secara Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Sugiharto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan, perlindungan serta kesehatan kepada kita semua. Kami mewakili khususnya karyawan muslim di Bokasari mengucapkan turut bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Herman Juhar. Dengan ucapan doa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami manusia adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami semua akan kembali. Bagi kami beliau adalah sosok pribadi yang baik, santun dan sabar, dan kami berdoa mudah-mudahan amal baik beliau mendapatkan balasan terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kami berdoa, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Selamat jalan, Bapak Herman. Kami senantiasa mengenal jasa-jasa muliamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa secara Kristen yaitu Bapak Rudi Sugiarto. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya juga mewakili dari seluruh karyawan yang beragama Kristen mengucapkan berbelasungkawa yang sebesar-besarnya atas wafatnya Bapak Irfan. Kita akan berdoa bersama untuk yang beragama Kristen. Saya akan bacakannya. Tuhan yang baik, Engkau telah memanggil Bapak Irfan Junar, orang yang sangat kami cintai, untuk pulang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Meskipun kami yakin bahwa ia telah tenang bersama Engkau di dalam surga, sebagai manusia biasa, kami tentu masih merasakan kesedihan akan kehilangan ini. Terima kasih karena Engkau telah menghadirkan beliau di dalam Bogasari, di dalam hidup kami semuanya, untuk menebarkan banyak kebaikan di tengah kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami melalui masa kesedihan yang sulit ini, serta mengubah semua tangis kami menjadi senyuman. Ya Tuhan, mohon berikan kami ketabahan untuk melewati masa-masa kehilangan ini, agar kami tetap bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Kami mohon agar Engkau menyertai kami, dan memberikan kami ketabahan. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Herman, jalan Engkau juga memberikan penghiburan dan ketabahan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jangan biarkan kami yang ada di sini terakhir dalam kesedihan mendalam, dan tolong bantu kami untuk kami boleh kembali menjalankan kehidupan kami dengan iman dan pengharapan yang terarah hanya kepada Engkau. Di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama yang berkuasa di bumi dan di surga, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya pembacaan doa secara Katolik yang akan disampaikan oleh Bapak Agustinus Leonard Manumpi. Kami persilakan. Siap, Bapak Ibu. Mewakili warga Katolik, kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya Bapak Herman Juhar. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil Bapak Herman Juhar dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Bapak Herman Juhar sekarang berada di pangkuan-Mu, tetapi kami merasa bersatu dengan dia, sebab kami semua adalah putra-Mu. Kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu, warga persekutuan kaum beriman dahulu, kini, dan yang akan datang. Kami yakin bahwa hidup Bapak Herman Juhar hanyalah diubah, bukan dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi ini tersedia baginya di surga. Didasari keyakinan ini, semoga dalam menghadapi maut yang terelakkan, kami yang di sini tidak lagi merasa takut, karena sungguh-sungguh didukung oleh harapan akan hidup abadi yang Allah janjikan kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan terimalah Bapak Herman Juhar dalam pangkuan kasih-Mu. Bapak Herman Juhar telah wafat seperti Kristus, maka perkenankanlah bangkit seperti Kristus. Kami berdoa pula bagi yang telah Kau panggil mendahului kami, karena belas kasih-Mu dan kerahiman-Mu, semoga mereka beroleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Semua pengharapan ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Selanjutnya pembacaan doa secara Hindu yang akan dipimpin oleh Bapak Igusti Murad Asti. Silakan. Saya mewakili karyawan Hindu mendoakan supaya Atman Bapak Herman Juhar Amor in Acintia bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Om Atmo Datu Atmo Swada Angah Om Swargan Tumok Santu Sunyan Tumok Santu Om Samo Sampurnaya Namaswa Om Atmo Datu Atmo Nariatmo Swada Angah Om Swargan Tumok Santu Sunyan Tumok Santu Om Samo Sampurnaya Namaswa Om Atmo Datu Atmo Nariatmo Swada Angah Om Swargan Tumok Santu Sunyan Tumok Santu Om Kesamo Sampurna Ya Nama Swa. Om Idah Yang Widi, Tuhan Yang Maha Pencipta, Engkaulah awal dari yang tiada menjadi ada, dan Engkaulah pula yang menjadi tujuan akhir dari yang ada menjadi tiada. Semoga arwah Atman Bapak Herman Juhar mencapai kebahagiaan abadi, kedamaian yang hakiki, moksa, bersatu dengan Sang Pencipta, mencapai kesempurnaan. Tatastu. Terima kasih. Selanjutnya, akan kita ikuti doa penutup. Pembacaan doa secara mudah, karena almarhum Bapak Herman Juhar menganut kepercayaan agama Buddha, yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Foni Yudianto. Kepada Ibu Foni, kami persilakan. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya Pun Yudianto akan membacakan doa secara agama Buddha untuk mendiang Bapak Herman Juhar. Bagi yang beragama Buddha, bisa mengambil sikap anjali. Saya mulai pembacaan doanya. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Eta warta caamehi sambatam punya sampada. Sabe dewa numo dantu sabha sampati sitya. Eta wata caamehi sambatam punya sampadam. Sabe buta numo dantu sabha sampati sitya. Eta wata caamehi sambatam punya sampadam. Sabe sata numo dantu sabha sampati sitya. Idawo nyatina watu sukita wantu nyatayo. Idawo nyatina watu sukita wantu nyatayo. Idawo nyatina watu sukita wantu nyatayo. Akasaka cabung hata dua naga mahidika. Punyam tang anumotitwa imam ratantu petakan. Akasata cabung mata dewa naga mahidika punyam tang anumoditwa cirang ratantu musajar. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa,
telah turut bersuka cita atas jasa ibu, melindungi mendiang Bapak Herman juga. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ibu, selalu melindungi Anda selamanya. Bawatu sabah mengalami ratanku sabah dewata, sabah buddha nubawana sadar sopi bawante, bawatu sabah mengalami ratanku sabah dewata, sabah dama nubawana sadar sopi bawante, bawatu sabah mengalami ratanku sabah dewata, sabah sangga nubawana sada soti bawantu te. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti pembacaan doa. Dan tiba saatnya kita mengikuti untuk sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Di sini kami terlihat ada 4 page atau 4 halaman. Dan tim panitia untuk bersiap-siap. Siap, ya, mau difoto foto bersama dulu Pak Jimmy. Kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Kita akan abadikan terlebih dahulu acara doa bersama untuk almarhum Bapak Herman juga. Kita abadikan terlebih dahulu. Oke, sudah semua? Baik, kita mulai untuk page pertama atau halaman pertama. Kami on dan bergerak ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya persiapan untuk halaman kedua. Kami mohon jangan bergerak. Silakan kamera dinyalakan. Halaman kedua. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya halaman ketiga. Kami mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Halaman ketiga. Dimulai hitungan ketiga, 1, 2, oke, silakan dinyalakan yang belum. 1, 2, oke, masih proses. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, kita mau abadikan dulu. 1, 2, 3, oke. Kemudian halaman terakhir, yaitu halaman keempat. Kami persilakan Bapak Ibu yang masih belum menyalakan kamera, kami mohon untuk menyalakan kamera karena momen ini sangat spesial ya di acara doa bersama untuk almarhum Bapak Herman Junior. Kami mohon untuk menyalakan kamera semuanya. Oke, dimulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik. Ada 4 halaman. Sudah kami foto bersama. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyalakan kamera. Terima kasih. Baik, dengan demikian acara demi acara kita sudah. Kami mewakili pimpinan dan karyawan PT Indofood Group, PT Bugasari dan relasi perusahaan. Mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum Bapak Herman Juhar, dan kami juga mohon maaf apabila keterbatasan kami di dalam penyelarakan doa bersama ini melalui online, melalui Zoom maupun live streaming melalui YouTube. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun pelayanan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf. Dengan demikian,
acara doa bersama untuk almarhum Bapak Herman Juhar sudah berakhir. Kami segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Akhir kata kami ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Sang inisiator sejati senantiasa memotivasi dan punya rasa peduli yang tinggi, serta masih banyak citra positif yang dikenal dari pimpinan kita terkasih. Dengan hormat kita sebut namanya Bapak Herman Juhar. Beliau juga merupakan adik bungsu dari pendiri Bogasari, Bapak Juhar Sutanto. Lahir di Kudus 30 April 1944, Bapak Herman Juhar sangatlah hobi berolahraga. Hobi lain yang terus ditekuni Bapak Herman Juhar sejak dulu sampai sekarang adalah dunia fotografi. Tidak hanya senang memotret, tapi juga senang dipotret. Rapi dan stylish bak foto model sudah menjadi kesenangan beliau sejak muda. Sejak 18 Desember 1973, pemuda tampan bertumbuh tinggi ini memutuskan menikah dengan Leni Sujono. Dalam perjalanan rumah tangga hampir 50 tahun, Pak Herman Juhar dan Ibu Leni Sujono dikaruniakan Tuhan dua putra dan dua putri. Mereka adalah Josephine Juhar, Rahel Juhar, Marco Juhar, dan Cipraya Juhar. Berlibur dan berbagi sukacita dengan keluarga sudah menjadi komitmen Pak Herman Juhar. Di sela tugas sebagai Wakil Kepala Divisi Bogasari Surabaya, kepedulian, kebersamaan, dan keunggulan adalah nilai falsafah Bogasari yang terus diwariskan beliau kepada kita. Apalagi buat teman-teman Surabaya yang puluhan tahun dipimpin langsung oleh Pak Herman Juhar. Pak Herman Juhar sangatlah peduli terhadap berbagai pekerjaan di kantor, termasuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas penunjang lainnya, seperti yang akrab kita dengar kelompok kerja mungkin. Sejak KKM digelar, Pak Herman Juhar tak pernah lelah memotivasi para penggiat KKM dalam berbagai temuan dan kegiatan. Memberi ide, masukan, menghadiri langsung setiap konvensi KKM bahkan rapat-rapat kecil. Beliau juga memberikan ruang khusus buat KKM-KKM yang berprestasi. Kepedulian dalam keseharian kehidupan karyawan di perkantoran juga beliau tunjukkan. Pak Herman tak sungkan merogoh kocek untuk memberikan makanan buat karyawan yang sedang berulang tahun. Kini menuju 50 tahun Bogasari, Pak Herman Juhar adalah bagian yang sangat berarti buat Bogasari. Selamat jalan Pak Herman, terima kasih untuk setiap karya, ide, semangat, dan kasih persaudaraan yang sudah Bapak berikan buat keluarga besar di Bogasari. Heaven, heaven.